Sastra Gitar. Kali ini saya akan bagikan tutorial gitar lagu dari Navicula yang berjudul Kartini. Yuk langsung aja. Baik, yang tahap awal kita ke chordnya dulu. Chordnya itu nggak banyak ya, cuman 4 chord. Cuman dia mulainya dari A minor. Nada do-nya itu sebenarnya C. Ya. Yang pertama A minor. Terus ini tanpa kapu di fret manapun ya, jangan terkecoh sama gitarku. Ini sebenarnya tuningan standar. Gitarku aku turunin, terus aku nyari standarnya, aku kapu di fret tua. Jangan ngikutin gitarku ya. Cari tuningan standar gitulah. Ini pokoknya tuningan standar. Itu terus A minor, yang pertama A minor. Terus yang kedua G mayor. Yang ketiga C mayor. Yang keempat F mayor. Cuman F nya kita ngambil dari dari senar 5 aja. F, ini F bass C ya. Pokoknya kalau F kan gini nih. Nah, kita ini aja ambil dari senar 5 gitu. Kurang lebih itu aja chordnya. Baik, yang tahap selanjutnya kita ke pembahasan inti ya, gimana ngemainin lagunya, gimana pindah-pindah chordnya. Yang pertama itu intro, intronya seperti ini. Usahakan pakai pick ya, yang tangan kiri, usahakan tangan kanan, usahakan pakai pick biar biar bisa biar bisa dapat biar jelas juga tone-nya. Pokoknya pakai pick aja di lagu ini gitu. Biar sesuai aslinya ya. Intronya kan seperti ini. Seperti itu ya. Yang telapak tangan tangan kanan ini nahan juga bagian bawah. Di bawah ini. Biar seperti itu bunyinya. Gitu ya. Pindah ke G, C. Nah, ini di hammer on ya, yang tangan kiri. Do, 5, 4. Do. Nah, ini di hammer on, pull off, legato. Senar 5 A minor ya. Kayak gitu. Aku pelan-pelan ya. Nah. Itu kembali lagi. Aku lagi pelan-pelan lagi. Senar 3 fret 2. Gitu. Kayak gitu ya. Itu yang pertama, terus yang kedua kan dari sini. Ini yang kedua. Nah, kalau yang kedua polos aja. Hammer on aja. Kalau ini di senar 4. Yang senar 3 open. Tanpa dipencet ya. Nah.
boleh kalian mainin juga yang jari tengah nih. Nah, latih kayak gitu aja. Kurangi dari awal ya. Pelan-pelan. Itu intronya, terus kita masuk ke verse-nya. Panggil namaku Kartini saja, itu namaku. Kalau yang song ini sebenarnya di aslinya ya ada ya. Ngikutin intronya aja, cuman kalau kalian sambil nyanyi kan biasanya susah tuh. Ngikutin ini boleh enggak juga karena udah ada suara kita kan. Intronya aja yang paling penting gitu. Tapi kalau kalian isi juga nggak apa-apa, berarti persis sesuai aslinya gitu. Nah, ini baru dilepas yang telapak tangan, yang drum, sedrum kan kalau kalian apa lagunya, drum langsung open aja, yang telapak tangan ini lepas aja. Kayak gitu. Terus pas nyanyinya lagi, masuk lagi yang telapak tangan. Strumming-nya itu. Down up down, gitu. Down 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 up down 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 up down 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 up down. Strumming-nya yang di ref-nya. Down 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 up down 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 mirip ya, kayak gitu. Pas di part melodinya pun terus ya apa inter apa ya, bridge ya, bridge apa apa itu. Pokoknya pas meski darat ini, nah, akordnya F F F G G G G, nah, ini G ya sebenarnya, tapi ya
cuman lewat aja gitulah. Straminya mirip yang refnya ya. Intro tadi, tapi yang kedua, bagian kedua nih, oh, yang hammer on doang. Habis itu panggil namaku Kardi, Kartini saja. Pokoknya ya chordnya 4 chord itu. Kurang lebih ya mirip-mirip kayak yang awal gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya semangat latihan, semoga bisa. Yep. Ya mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Semoga jelas, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih.